Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Mulia Motor. Ini Bandit atau Bandit. Nah, Vario dan Beat sama. Vario lama dan Beat sama. Ini sering sekali permasalahannya, dia tidak mau kembali. Posisinya seperti ini, apabila di starter dia akan maju mengejar gigi starter yang ada di crop as. Nah, seperti ini. Ini sudah tidak mau kembali. Nah, sudah tidak mau kembali. Biasanya permasalahannya pada Pegas ini. Ini seperti ini sudah pecah ya. Sepertinya sudah ada masalah. Ini cara membukanya, kita boleh tarik ini ke sini, tarik ini ke belakang. Nah, itu kita buka dulu sepi ini. Kita gunakan obeng yang kuat ya, yang agak keras, atau seperti pisau boleh. Kita coba membuka ini. Namun sebelumnya saya akan jelaskan dulu, ini biasanya terjadi ketika kita men-starter motor, dia selalu lengket pada gigi sehingga menghasilkan bunyi yang tidak sedap, bunyi yang tidak bagus pada motor. Dan ini sering sekali terjadi seperti ini, dikarenakan mungkin bus kuningan yang di sini sudah longgar atau bus yang di sini juga sudah longgar. Jadi terjadi goncangan sehingga per atau Pegas ini patah dan membuat suara motor ketika waktu men-starter tidak enak didengar. Oke, saya akan lanjut membuka ini. Ini kita gunakan obeng ya, seperti ini, kita congkel dari sini. Ini sangat keras sekali, terbuat dari baja sepi penahan. Kita gunakan pisau yang agak tipis seperti ini, pisau yang kuat ya. Nah, seperti itu. Ini sudah mulai keluar. Ini memang agak rumit, bro, membuka ini. Sepertinya sepele. Ini sudah keluar. Ya, seperti ini. Sudah keluar. Seperti ini, bro. Kadang di gigi ini ada kotoran yang mengganjal sehingga dia menjadi berkarat atau kering. Jadi untuk kembalinya ini, setelah kita start dia maju,
untuk kembali dia susah. Karena serak, ada kotoran, ada sampah yang menempel di situ. Jadi ini kita bersihkan, kita lumasi. Dan seperti per ini kebetulan saja pernya masih bagus. Biasanya per ini sering haus dan sudah mengecil atau sudah tidak berfungsi lagi, sehingga dia tidak bisa mendorong bandit ini untuk keluar. Nah, seperti ini ya, kita lumasi. Jangan terlalu banyak, hanya cukup untuk melumasi saja. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Kita pastikan pernya bagus, pegasnya bagus. Lalu kita pasang kembali. Setelah itu seperti ini ya, ini di sini seperti ini masih bisa kita gunakan. Dia cuman pecah sedikit saja, dia tidak merusak bagian dalam, dan untuk penahannya masih utuh. Seperti itu. Bisa keluar nggak, bisa masuk ini? Gimana ini? Seperti ini, pasangkan kembali di sini, lalu kita pasangkan kembali di sini seperti itu. Oke, dan ini kita pasangkan kembali seperti itu, dan kita akan gunakan tang untuk menjepit ini kembali. Seperti itu. Oke, siap. Nah, ini sudah bisa kembali ya. Ya, seperti itu. Oke, sahabat subscribe dan para pemula, inilah tutorial cara membuka dan melumasi gigi bandit starter vario lama dan bit lama. Oke sahabat semua, semoga bermanfaat. Siap.